Teman-teman, ini adalah pompa akuarium. Apakah ada tembaga di dalamnya? Berapa gram tembaga yang bisa kita hasilkan dari pompa-pompa akuarium seperti ini? Simak video ini sampai selesai ya. Yo. Teman-teman, ini akan kita lakukan eksperimen pembakaran terhadap 4 biji akuarium pompa ini. Apakah mengandung tembaga ataukah tidak, supaya kita tidak penasaran. Langsung akan kita bakar di api yang sedang berkobar itu. Semoga nanti ada tembaganya. Kalau tidak ada ya wis nasib ngono wae. Langsung saja ya kita bakar. Sudah kita masukkan ke dalam api, coba nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Inilah teman-teman, 4 buah pompa akuarium yang kita bakar kemarin. Ada yang besar, ada yang kecil. Coba kita akan mengambil tembaganya. Setelah kita bakar itu dapat tembaga seberapa? Apakah tembaga ataukah aluminium? Yuk kita lihat. Alhamdulillah teman-teman, telah kita teteli tembaganya ada sebanyak ini dari berbagai bentuk pompa akuarium. Ada yang tembaganya sebanyak ini, ada yang sebanyak itu, ada juga yang aluminium. Ini ada tembaga tapi sedikit sekali. Akan kita timbang berapa masing-masing bobotnya. Untuk yang paling kecil coba berapa? 37 gram, ya lumayan. Kalau yang ini bahannya aluminium, coba berapa gram? 89 gram. Tapi sayangnya aluminium ya. Ini sudah cukup lumayan ini rodok gede. Coba berapa gram. Wah mantap sekali ini, 330 gram. Wah ini untuk bakso telung mangkok. Dan yang terakhir coba ini bobotnya berapa. Ini juga cukup banyak. Wah 200 gram alias 2 on ini. Ya lumayan. Ternyata tembaga di dalam pompa akuarium itu juga lumayan, tapi untuk mengerahnya itu kita harus membakarnya terlebih dahulu dan tembaganya sebanyak ini. Oke teman-teman, demikianlah pengambilan tembaga dari pompa akuarium yang ternyata ada yang cuma beberapa gram, ada yang 200 gram, ada yang 300 gram. Mantap sekali. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.